bentuknya unik ya. Keypadnya kayak bolong-bolong, legok-legokan gitu. Kayak ada legokannya. Ini kan bolong-bolong legokan namanya. 35.000 aja. Terus ada N73. Itu bangga ini ya. No, I'm not a writer. Okay. Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan. Harga 35.000. Langsung aja yang pertama ada LG. Ini ada provider dari Verizon ya. Cuman saya nggak ada baterainya. Masih mulus sih buat pajangan. Layarnya berkerut. Mendar kalau dari sini cakep. Ini saya jual 35.000. Buat pajangan aja ya. Terus ini ada Nokia. Nokia apa ini ya? Nokia 2330. Masih nyala ternyata. Lemot banget HP-nya. Bisa musikan juga ya. Keren bisa musikan. Saya jual ini 35.000 aja. Masih nyala ya. Terus ada Nokia N70. Ngeblank, layarnya rusak. Jual bahan aja 35.000. Ini LCD-nya rusak ya. Terus ada Nokia 6600. Gak mau nyala ini. Kita pakai ilmu gosok dulu. Tetap nggak mau nyala. Wis 35.000 aja. Terus ada Nokia. Balik. Ini
bentuknya unik ya. Keypadnya kayak bolong-bolong, legok-legokan gitu. Ya, ada legokannya. Ini kan bolong-bolong legokan namanya. 35.000 aja. Terus ada N73. Itu bangga ini ya. Mati ini. Cuman tes sekedar tes nyala aja ya. Ini mati. Saya jual 35.000. Terus ada Nokia 8210. Tombolnya keras. Mau nyala ya. Layarnya jelek. 35.000 aja. Mesin dijamin nyala. Nah, Sony seri Walkman. Ini saya nggak ada baterainya. Bingung mau ngetes. Jual mati aja. 35.000. Belum ada yang pecah ya. Ini kotor doang sih. Ya, mungkin bisa diambil spare partnya buat kanibal. Terus ada Sony. Ini Sony Xperia U. Kita tes nyala. Ini tutupnya nggak ada ya. Cuma nyala ini HP-nya. Tunggu loading ya. Ini Sony Xperia, Sony Ericsson, bingung, TXT Pro. Ini buat koleksian aja ini, nggak ada baterainya. Saya jual 35.000 aja. Lumayan ya sliding. Ini lampu nyala ya, cekeren ya ini HP-nya. Sayang banget ini minus ditutup doang ini. HP-nya mah normal. Oh, kan? HP normal, tutupnya doang hilang nih. Lampunya juga nyala lagi, cakep. Oh. Tinggal dimodalin tutupnya doang nih. Saya jual 75.000. Saya kasih baterainya ya. Tinggal yang beli tinggal beliin casingnya doang, tutup belakangnya doang sih. Terus ada Sony Ericsson tipe C905. Kita cari baterainya, udah ada baterai. Kita nyalain. Ini HP ini minusnya sedikit doang. Tombolnya ini pada jatuh. Tombol sini ya, cuman jadi 4 tombolnya hilang. Udah gitu aja sih. Kalau mau bikin sendiri tombol dari apa kek, atau mau dibeliin tombolnya juga ada yang jual sih. Bentuknya cakep ya. Saya bersuit. Nih, kameranya digeser ring doang. Oke, ngunci ya. Oh, bisa. Walaupun ngunci bisa noh. Oh, cakep ya. Delapan ngopo ya, ngak. Kameranya 8 megapiksel.
Ini menunya juga bisa nih, harus pakai tusukan dulu nih sementara. Ini saya jual 200.000 buat yang mau aja ya. Kalau nggak mau saya simpan sendiri nih buat koleksi. Koleksi saya nih senang tipe ini. Modelnya bagus. Tombolnya doang nih, nanggung banget ya hilang. Oke, sih. Monggo silahkan diborong HP jadulnya. Kasih salam kolektor handphone.